Cawapres Koalisi Indonesia Maju Gibran Raka Buming Raka menghadiri rapat konsolidasi pemenangan pemilu DPD Partai Golkar Jawa Tengah di sebuah hotel di kawasan Solo Baru, Sukoharjo. Kedatangan Gibran disambut yel-yel peserta rapat. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menghadiri acara rapat konsolidasi pemenangan pemilu DPD Golkar Jawa Tengah. Kedatangan Gibran langsung disambut kader Golkar dengan yel-yel. Sebagian kader memanfaatkan momen tersebut untuk foto bersama Gibran. Teriakan Gibran juga dilontarkan saat Ketua Umum Golkar Air Langga memberikan sambutan. Setelah itu, Air Langga mengajak kadernya untuk meneriakan yel-yel untuk Gibran. Rapat yang menghadirkan sejumlah anggota DPR RI dari Partai Golkar, petinggi Golkar, dan lainnya digelar untuk pemenangan pemilu 2024. Rapat konsolidasi partai untuk pemenangan di Jawa Tengah. Rapat kerja itu juga dihadiri oleh 1.850 anggota calon legislatif yang akan bertarung dalam pemilu 2024. Dari Solo, Jawa Tengah, Sep Giantoro, iNews, melaporkan.